Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isanjay Ryoko. Kembawa, selamat malam semuanya. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen. Eksperimen apa yang saya akan lakukan? Yaps. Nasi campur telur. Nasi campur telur. Bukan telur matang, tapi telur mentah. Wah. Enak gak ya? Aushi kana? Tamago Kake Gohan, telur pada beras. Tamago Kake Gohan adalah sarapan Jepang yang sangat populer. Yang terdiri dari nasi dicampur telur mentah di atasnya. Terus kadang dicampur soyu atau kecap asin. Tamago Kake Gohan atau biasa disebut TKG adalah sarapan di Jepang yang praktis benri. Makanan ini dikenal sejak abad ke-19 oleh orang Jepang. Selain telur atau tamago, makanan ini sangat kaya akan protein dan nutrisi yang lengkap sebagai sumber energi di pagi hari. Karena itu, tamago kake gohan dijadikan sarapan orang Jepang atau dalam bahasa Jepangnya asa gohan. Nah, di depan saya sudah ada tamago. Nih. Banyak sekali tamago. Telur yang saya beli di 7-Eleven atau Seibung Irebung bahasa Jepangnya. Dan sudah ada nasi, sudah masak nasi. Dan kecap manis sebagai pengganti soyu. Nah, saya akan mencoba makan nasi plus telur, nasi campur telur. Apakah saya bisa memakannya? Karena ini hal yang pertama kali bagi saya. Nah, saya akan ambil nasinya pertama-tama. Ambil nasi. Ini baru matang ya. Baru matang 5 menit yang lalu. Gofumai. Gofumai. Gofumai deh kita. Nasinya. Masukkan. Nah, saya akan sedikit telur. Tadam. Agak menjijikan ini. Tapi ya, saya akan coba. Iya, telur mentah. Ada sumpit. Mari kita aduk. Mau balik mau muntah. Iya. Luar kayak jadi apa nih? Iya, bayangin nih coba. Warna nasinya jadi kuning gini. Tambah satu lagi. Iya. Yeah. 2 butir. Aduk lagi. Hmm.
dicampur dengan kecap. Bir amis bau. Kenapa orang Jepang bisa suka ya? Saya sempat bertanya kepada orang Jepang langsung, kenapa kamu suka makan tamago kake gohan taberun desu ka? Dan jawabannya, oishii dekara taber, karena enak saya makan. Enak dari mana cok? Amis lengket. Sempat mual-mual saya tadi. Makanan yang mengerikan. Kuang enak dimakan saat selagi nasi masih panas. Jadi pas nasi masih panas, langsung dimasukin telur, tambah soyu, diaduk-aduk, makan. Nah, udah jadi tamago kake gohannya. Kita cipin. Terima kasih. Nasi plus telur. Enggak, menjijikan. Rasanya amis. Murik. Rasanya gak jelas. Gagal. Ternyata saya tidak bisa memakan tamago kake gohan ala Jepang. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Nasi panas plus telur mentah. Okay, thanks for watching my channel Isan Jeriko. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mata konone.